So ni signboard Gua Kandu, nampak ni. Gua Kandu ni, kawasan Gopeng ni Isya dikategorikan sebagai geopark Lembah Kinta, nampak ni. Ah, sampai lagi kita kat geopark. So depan tu je gua tu. Entrance depan ni situ je. Wah, ada pokok ulu depan ni. Kat nice lah, cantik lah dia punya tempat ni. Ni entrance gua ni. Di atas ni nampak eh. Okay, so ni entrance dia lah daripada depan ni tadi. Ni tempat kita orang briefing. Jalan ke depan sikit. So ni entrance dia. So aku jalan belakang sekali lah ikut sweeper. Ini guna dulu tempat komunis kan? Okay. So tadi sebab tadi masa guide aku yang first bagi info dia aku tengah yang sibuk-sibuk setting aku punya GoPro ni. So kalau sempat ada info sikit tu aku boleh bagilah korang. Oh, best lah gua ni. Sebab ni gua ni tak ada air tapi dia kering lah, gua kering. So nak luas kan. Oh, ada bunyi angin eh. Okay, yang ni ada logo komunis. Okay, logo ni kita tak tahu dia pakai material apa, sampai sekarang masih tak hilang. Kikis-kikis pun tak hilang. Tapi saya sidik-sidik mungkin pakai dah tak. Haa, itulah. Kita pun tak tahu macam dia putih. Dulu mana dia pakai spray-spray, tak ada. Haa, oh, betul. Pakai... Still lagi merah habis sekarang, lekat. Kajian diorang lagi mendalam. Ramai juga lah yang masuk gua Kandu ni tengok. Ni ada satu grup lagi. Tak ada satu grup, ni satu grup lagi. Best betul. So gua Kandu ni banyak meninggal apa? Banyak tersimpan sejarah lah. Sejarah zaman komunis lah. Dia memang best. Patutnya korang kena datang explore gua Kandu. Memang best. Oh, luas. Ni luas eh. Okay, sini kawasan luas ni. Tempat ni kat bilik meeting. Bilik meeting untuk komunis. Okay, sekarang ni saya nak bagi satu task untuk you all. Kita ada umur 15 orang. 15. Okay, sekarang ni saya nak bagi you all jalan sendiri. Okay, cari jalan sendiri. Dalam ni? Ya, dalam ni. Okay. Sampai keluar. Keluar, saya bagi jalan keluar ni. Okay, cari jalan sendiri dan jumpa saya di sini. Benar. Ini mana boleh? Ha? Tak, kucing jalan je. Okey, sekarang ni nak abang. Tunggu jawab. Tutup lah, tutup lampu lah. Tak, berlaku tak lampu. Tutup lah lampu, tak kira. Tak berapa. Boleh, jangan terhadap. Lain apa lah. Ya. Boleh tak? Boleh, boleh. Bagi tas. Okey, buat satu barisan ni. Satu barisan. Menghadap sana. Menghadap sana. Okey, saya tunggu di sini ya. Saya tak mau pergi lah, saya tunggu di sini. Okay, aku dengan tim dapat satu task daripada guide. Dia suruh kita orang jalan sendiri tanpa guide. Tapi guide akan tunggu dekat bilik meeting komunis ni lah. Dia kata cakap ambil ke kiri, ke kiri, kiri. So ada lorong ni depan ni, nanti aku tunjuk dah korang. Jom. You punya track ni basah tau, kena be careful. Kau tengok. Dia betul dia gelap. Pakai aku pala dia pun tetap hitam. Kita pakai handphone juga. Tak suka dia. Betul.
So ni exit dia tadi. Exit yang jumpa group yang ramai-ramai. Ah, aku tu nampak tu exit. Tak nampak dia tu pun. Turn left. Right highway. So turn aku pula turun ni. Ha. Terus balik jalan sini ni sampai dekat dia orang punya bilik meeting. Ha, bilik meeting komunis. Sampai balik sini. Kena mangkat sikit lah. Okay, so ni ada laluan ni, nak kena merangkak lah bawah, masuk bawah tu. Dah, aku masuk dulu. Nanti aku tahu macam mana. Okay, lepas. Tinggi. Sini tinggi, tinggi tu. Tinggi mana? Tinggi. Sini lagi tak? Sini langkah aja landai bawah. Bismillah. Ikut arahan tadi. Dia ketik. So nak turun kat sini kena guna tali ya. Dah. Macam nak turun ni? Tak pegang. Tekan. Kaki je. Kaki je lepas. Tangan dulu. Tak, turun kat sini. Kat sini. Ni. Yang sini. Sini. Depan ni. Naik balik. Ah, okey, mula balik semula. Kaki panjang apa? Ya Allah, Tuhanku. Jangan kanggang. Jatuh. Ya Allah. Terkuak eh. Hai. Dia terkuak bang. Senang nanti. Okey, siapa nak kuat? Eh, elok. Ya Allah. Sayang, I know you can do it, sayang. Oh, you. Sini boleh kaki, sini boleh letak. Okey, okay. Kita turun macam ni. Okay. Lean back. Kuatkan lagi kaki sebelah. Okey. Tangan yang lepas. Tangan yang lepas. Okey. Ya, good. Itu ringgit. One more. Ah, naik balik. One more. Naik balik. Kita sayang. Come on. Mana bagi hati? Nimbanglah hati dah tu, sayang. Okey, sampai satu part ni, lepas kita orang turun yang guna tali tu, ada tempat yang open view cantik sikit lah. Aduh, licin tu. Walaupun tak ada, tak berair, tapi dia licin. So, jaga naik balik sini lah. Oh, tinggi tu. Oh, dia tahan tinggi. Kita tolong ambil. Saya boleh tunggu kat tepi ni, kat tengah ni. Oh, ni turun bawah ni? Tadi depan. Tadi dia kat tepi. Tak. Langkah je tadi. Tak. Ini yang langkah. So, nak turun bawah ni, lepas tu aku rasa nak mengangkat lagi tu. Oh, ada mengangkat lagi. Tali. Dan bila dah sampai ni, keluar. Dah setiap sini. Tali, jangan lepas. Okay, sambung pada tali ni. Oh, jangan lepas tali. Okay. Sambung pada tali, turun terus bawah. Bawah tu ada tangga.
Oh, okay. Alright? Okay, okay. Okay, baik. Okay. Okay. Bukan lagi. Tunggu, tunggu. Nanti turun kemudian. Kita akan turun tangga lagi hari ni. Kita gabungan tangga dan tali. Tengok kaki mana dia pinjam. Ini MRT. Ini MRT. Dah tahu lah. Tak kena pegang tali je, dah tahu MRT. Kucuk. Tapi kayat ni. Kaki kayat macam ni. Tarik alur dulu. Kena pas sikit. Kenapa? Tadi dah lepas kat tangan kanan ni. Kiri. Tangan kiri lepas kan? Emi mata jaga. Pejam mata. Emi pejam mata. Kalau mahu pergi, tak Emi pejam mata, bayangkan dia kelapan. Emi, bayangkan kegelapan tau. Memang gelap lah. Mi, jangan tarik kesana. Mi, jangan tarik. Tadi, dah kat gambar tu, kecil tu. Waduh. Dah kecil tu. Dalam gambar pun dah kuang. Kuang, nampak macam mama. Next dia punya adventure kena mengangkat kan? Semua kan? Oh ya, berdebu. Komando. Okey, pinggang Dan. Boleh jalan dah. So, semua dah selamat turun. Nak lagi. Itu kena edit. Itu kau pergi. Tengok hilang view nanti. Itu pun edit. Itu buka muka depan. Itu aja dia. Lah, kena mengangkat. CLM lagi. Aduh. Kau pandai yang skateboard. Oh, masuk bontot dulu eh? Oh. Macam lain. Ya. Ni. Oh, sikit je dah mengangkat. Apa tu nak atas ni? Kau tak ampun. Empat belalang. Oh, ni berdebu ni. Boleh lah sini. Boleh kan? Pasir ya. Ni sikit. Lidis. Ni dah nak exit kan? So, exit atas tu. Trusted buyer. Trusted. Ini perlu cas delivery. Boleh lalu. Sila. Sila. Sila boleh lalu. Boleh. Sila lalu. Oh, Explore. Kiri. So ni dah exit dah daripada gua kandu ni. Oh cantik tu. Memang cantik. Oh ini spot gambar paling cantik ni. Oh cantik. Manis. Cantik. Okey, ada gambar beratur. Dekat atas. Okey, ni dah habis explore gua kandu. Nak exit ni. Dekat atas ni. Dah, betul lah. Dah, besar ni. Baru kacau. Eh.
dia sama je. Sama je. Macam ni lah keadaan kita bila kita dengan customer. Patut terbalik kan badan ke belakang? Eh, besar lah. Ha, pusing balik. Turun ke belakang. Ada belakang. Ha, macam tu. Go. Go kak, cayok lah. Pelan-pelan, boleh. Slow je. Boleh-boleh tu. Hanggat tu dah boleh jadi pelapik kak? Ha? Ada dua track tau? Boleh. Senang sikit. Tadi awak yang tadi tokong bang mana-mana bang. Kita dah sepit lah bang kan? Boleh. Korang kat sana tau. Ya lah, Long. Tolong. Turun. Bahaya betul jalan. Tadi kan ada dua-dua track kan. Satu track sini dia curam sikit. Kalau track belah sini dia macam batu hampa. Macam bertangga lah. Ni ke apa dia? Takut dia terkehel lah. Ha. Pijak batu dia. Tali tu tak boleh lepas. So, kita turun dulu. Lori eh? Eh, exit dekat mana ni? Jawab tengok. Okay, exit dekat main entrance kak? Tadi pagi masuk kat sini. Ni pun balik, exit kat sini juga. Balik ke kiri. Pusing, betul-betul pusing tau. Masuk untuk pusing dalam tu, keluar sini. Kita dah selamat sampai di kaki gua Penaman. Kandu.